Alhamdulillah kita telah sampai di lokasi di sekolah SMK tertua dan terbaik yang ada di Korea Selatan. Kita akan mengunjungi SMK terbaik ini untuk sharing untuk studi banding untuk menyerap beberapa hal penting yang di, yang ada di SMK terbaik di Korea Selatan ini. SMK Yeoju Vocational School. Pada tanggal 8 September, setelah kita mengunjungi perusahaan benih Nongwu Bio, kita keluar dari perusahaan itu sekitar jam 11 kemudian langsung menuju ke SMK Yoju Vocational School sekitar jam 1 ya. jadi jam 12 kita makan kemudian sholat dan jam 1 kita sudah berada di SMK Yoju Vocational School ya. Jadi di SMK ini kalau kita lihat gedungnya tidak jauh berbeda dengan sarana di sekolah di Indonesia. Di sini juga baik tata ruangannya tidak jauh berbeda. Cuma di sini fasilitasnya cukup lengkap. Ini pertama dari ruang lobi, sama seperti di Indonesia, ruang di sekolah terbaik di Indonesia ya. Itu disediakan cermin, disediakan air minum di ruangan lobby, ya. Kemudian kita memasuki eh, langsung, memasuki ruang meeting, eh, kita langsung mendapatkan eh, paparan eh, disambut langsung oleh eh, wakil kurikulum di SMK tersebut, ya. Jadi, dari hasil... Uh, diskusi kita dengan wakil kurikulum Yoju Vocational School di Korea Selatan ini. Kami menyimpulkan yang bisa kami sampaikan di sini, mungkin panjang lebar, tapi kita sampaikan intinya di sini. Uh, dalam hal kurikulum itu tidak jauh berbeda dengan kurikulum kita yang ada di Indonesia ya hampir sama ya teorinya 30 persen prakteknya 70 persen sama dengan di Indonesia Cuma yang membedakan dengan SMK kita di Indonesia pada umumnya, mungkin ada salah satu satu, -satu SMK misalnya yang sudah lengkap, tapi secara umum, kita lihat di SMK kita uh, fasilitasnya masih sangat kurang. Ya, secara umum ya, secara umum uh, masih secara secara uh, garis besar apa? Kebanyakan ya, kebanyakan. Mungkin ada satu dua SMK yang sudah uh, lengkap, tapi Uh, kebanyakan SMK yang ada di negara kita di Indonesia itu masih kekurangan fasilitas. Ya. Kalaupun ada fasilitas itu belum memadai, ya. belum memadai. Uh, kalau di SMK ini fasilitas kebunnya itu sangat luas. Ya. Setiap item, setiap pelajaran itu ada lahannya, ada mesinnya sendiri, uh, ada pengelolanya. Hampir sama dengan perusahaan. Jadi ketika siswa lulus dari sekolah ini, dia tidak begitu asing dengan perusahaan. Karena hampir sama. Mereka menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan tempat mereka nanti ditampung bekerja. Jadi mereka di sini mengenai asintan juga sudah sangat lengkap. Jadi sistem pembelajaran di sini teorinya 30%, prakteknya 70%. Dan itu betul-betul dilaksanakan. Bukan cuma tertulis di buku. Saya lihat seperti itu di sana. Kemudian hal lain yang perlu saya sampaikan di sini. Siswa yang sekolah sini semuanya boarding ya, boarding school. Jadi tinggal di sekolah, mereka belajar dari bimbingan gurunya, kemudian kebanyakan mereka mendapat tugas mandiri dan mereka harus mandiri dan melaksanakan semua tugas-tugas diberikan itu. Tentu saja karena fasilitasnya lengkap, mereka tidak mengalami kesulitan. Jadi mereka sangat sangat giat, giat bekerja dan belajar. Jadi bekerja dan belajar. Untuk mencapai apa yang sudah tertulis dalam kurikulum, kemudian karena luas lahannya sudah sangat luas, jadi mereka ada disediakan transportasi dari sekolah ke lahan praktek. Jadi, itu terjadwal, terjadwal, dan di setiap lahan praktek itu tersedia mes atau tempat belajar dan tempat tinggal. Greenhouse mereka juga sudah lumayan lengkap. Jadi setiap tanaman itu ada greenhousenya, misalnya ada uh, irigasi tetes pada tanaman melon, itu ada satu greenhouse, kemudian ada tomat, cabai, dan lain sebagainya. Masing-masing satu greenhouse, ya. satu kumbung, satu kumbung greenhouse ya. Dan mereka bisa belajar uh, sangat detail di Greenhouse Greenhouse ini kemudian ada juga lahan terbuka lahan terbuka juga sangat luas tersedia al-sintan dan pengelolaannya jadi mereka Benar-benar uh, bisa mengaplikasikan uh, Teori yang diberikan di langsung diterapkan di lapangan Nanti kita juga akan lampirkan beberapa foto uh, Greenhouse mereka dan bisa di lihat ya bagaimana bentuknya. Kemudian dari bidang pertan eh, bidang peternakan eh, mereka juga sangat lengkap fasilitasnya dan terintegrasi antara kebun-kebun eh, pertanian dengan peternakan. Jadi di kebun apel itu ada buah-buah apel yang sudah busuk itu bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak ya. Jadi tentu saja kalau di sana ternaknya ya ternaknya babi ya karena mereka mengonsumsi Uh, uh, babi ya secara lebih banyak ya, dari ternak-ternak seperti lembu kerbau dan sebagainya tapi kami tidak melihat kerbau di sini di sini kebanyakan ternaknya lembu atau sapi ya ada juga kambing cuma kita nggak sempat melihat kambing ada juga peternakan ayam ya ayam petelur uh, di sini yang menarik di ayam petelur ini mereka uh, Um, Membudidayakan beternak ayam dengan cara uh, uh, kandang lepas, ya. Kandang lepas bukan kandang baterai, ya. Jadi, mereka ingin kembali ke uh, sistem peternakan uh, yang lebih alami. Jadi, dalam satu kandang itu ada banyak ayam, jadi tidak dipisah. Walaupun ayamnya ayam petelur, kalau di tempat kita kan ayam petelur, masing-masing satu kandang, satu kandang jadi khusus memproduksi telur ya jadi mereka uh, tetap ada penjantannya jadi kalau telur mereka itu lebih alami ya uh, bahkan pakan-pakannya mereka berikan itu juga diolah sendiri uh, diramu uh, sealami mungkin ya jadi hasil dari produksi telurnya juga lebih bagus ya lebih organik ya kalau dalam pertanyaan jadi demikian ya. Begitu juga dengan uh, peternakan sapi, ada sapi perah, ada sapi pedaging. Uh, mereka memberikan ransum dari jagung, pelet dan juga uh, jerami ya, jerami kering. Ya padu ya, sama seperti di tempat kita. Cuma di sini kandangnya itu uh, sudah sangat bersih. Uh, kemudian sistem air minumnya juga ada yang dingin dan yang panas ya. Karena sini kan sering ada salju, jadi ada tersedia air minum dingin dan panas, jadi lembu bisa memilih sendiri mana air yang dia minum. Ya. Oke, okay, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, uh, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <놀람이 Elliot> <수 Dartmouthrow> 어 예. 시어 약간 나가 이렇게 까맣게 보이는데 이런 것들이 다 병에 걸린 거예요. 양이 미 이렇게 농약을 많이 자주 뿌려야 되는데 학교는 농약을 자주 뿌릴 수 없는 상황이라서 농약을 자주 못 뿌리니까 병이 걸린 거예 Biasanya aku membuat yang bilang masyarakat itu mereka pakai banyak obat, tapi sini sekolah jadi si tidak pakai banyak. Indonesia itu tega 이렇게

umpit itu tidak lalat tutup lalat dua tidak tutup itu dimakan oleh bunga lalat 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 ini ini bunga dari bunga maksudnya ulat itu lalat dari bunga sudah diserang Ya, ya, ya.

모두요. 론토. 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 론토 untuk h a 야 i l yang bagus예요. 예, 자마야. 예, 자마야. 굉장한 보아. 한 나무에 몇 킬로 생산해요? 어, 하나 나무 하나에 <목소리> 얼마 정도 <목소리> 얼마나 많, <목소리> 많이 이렇게 생산을 하나 고래요 아, 나무 하나에 그게 <목소리> 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 보통 한 200개 정도? 두아라 두스피지. 와라피와. 아, 200개 따라서. 저 가통.

umurnya umur usia jumlah daunnya usia usia tanaman buahnya satu batang buahnya satu buah itu harus ada tahun oh ya 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 daunnya ya kira-kira usianya Ya. berarti buahnya dihitung daunnya bu lima tahun lagi baru. bisa ambil hasilnya ah. ah baru bisa panen tahun dari 두 손, 두 손. <웃음> 감사합니다. <웃음> 감사합니다. Ready?